Pemerintah akhirnya memberi izin operator seluler menjual layanan data 4G. Operator yang pertama mendapat izin adalah Telkomsel. Pada Senin kemarin, Telkomsel bisa mulai menjual layanan 4G, tapi baru terbatas pada pengguna di area Jakarta dan Bali. Telkomsel mengklaim kecepatan 4G bisa mencapai 36 MB per detiknya. Sementara operator XL Axiata yang sebenarnya sudah unjuk gigi dan lebih dulu menyatakan siap dengan teknologi 4G, masih harus menunggu izin dari Menkom Info. Selain XL Axiata, Indosat juga akhirnya menyatakan siap menggelar layanan data 4G.